Sahabat Jelajah, kembali lagi bersama Siska Olivia di acara Mampir Yuk yang selalu kalian tunggu-tunggu untuk memberikan informasi yang spesial dan juga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua. Nah, tebak nih, sekarang Siska lagi ada di mana? Tentunya Siska lagi ada di Lombok Barat. Seperti yang ada di belakangnya Siska, yaitu adalah monumen Lombok Barat, Lombok Bangkit ya. Jadi kalau misalnya mau tahu selengkapnya tentang monumen itu nanti Siska kasih tahu. Jadi di sini Siska akan mengunjungi beberapa destinasi wisata yang ada di Lombok Barat sendiri. Yang penasaran nih kira-kira Siska mau kemana? Ikutin Siska terus. Kabupaten Lombok Barat adalah sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Gerung. Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten yang sangat penting untuk Nusa Tenggara Barat karena merupakan pusat pemerintahan di wilayah ini. Ada banyak destinasi wisata yang bisa kita kunjungi di Lombok. Dan hari ini Siska ingin mengajak sahabat jelajah untuk berkeliling Lombok Barat. Salah satu ikon dari Lombok Barat adalah tugunya, yaitu Tugu Giri Menang, Lombok Barat, yang terletak di Mendagi, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Tugu Giri Menang, Lombok Barat memiliki banyak sebutan lain seperti Udayani, Bundaran Giri Menang, Bundaran Kubah Emas, Bundaran Simpang Siur, Bundaran Mendagi, Tugu Lombok Barat Bangkit, Tugu Pelangi, dan juga Tugu Air Mancur Bernyanyi. Tugu Giri Menang ini bentuknya seperti masjid dengan kubah keemasan. Tugu di sebuah bundaran yang merupakan pesona baru di Pulau Lombok, utamanya bagi masyarakat Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tugu Giri Menang mulai beroperasi pada pertengahan bulan Maret 2013 lalu dan menjadi landmark baru yang memecah arus kendaraan yang menuju dari arah BIL atau Bandara Internasional Lombok dan Pelabuhan Penyeberangan Lembar. Karena itulah, bundaran dengan tugu menyerupai menara masjid itu praktis menjadi jembatan penghubung antar kota, sekaligus sebagai gerbang utama atau pintu masuk ke Pulau Lombok. Tugu Giri Menang atau sering disebut Monumen Lombok Barat Bangkit akan sangat indah sekali jika dilalui atau disaksikan pada malam harinya. Karena konsep tugu kubah yang dihiasi cahaya lampu beraneka warna dan juga air mancur merupakan perpaduan yang menghasilkan arsitektur monumen bernilai seni tinggi. Hingga menarik minat para wisatawan domestik maupun mancanegara untuk sekedar singgah mengabadikan foto berlatar Tugu Giri Menang Town Square. Tugu Giri Menang dibangun mulai awal Januari 2012 hingga diresmikan pada bulan April 2013 oleh Bupati Lombok Barat yaitu Haji Zaini Aroni. Maka sebutan Tugu Patung Sapi lebih akrab disebut Bundaran Tugu Giri Menang Town Square. Keberadaan patung sapi yang semula merupakan satu-satunya monumen penghias jalan tetap dipertahankan, sehingga keaslian struktur awal areal tersebut tidak hilang begitu saja. Posisi Tugu Giri Menang yang sangat strategis terletak di antara bandara, pelabuhan, dan jalan bypass yang membuat tempat ini pasti dilewati jika dari bandara menuju ke kota. Jika sore hari, pengunjung mulai berdatangan, ada yang untuk berolahraga, ada juga yang untuk bersantai ria nih sahabat jelajah. Nah, sudah pada tahu kan? Tadi juga Siska udah jelasin sedikit tentang tugu yang sudah di belakang Siska. Jadi, sekarang Siska mau next ke tempat destinasi wisata selanjutnya. Yang penasaran di manakah itu? Ikutin Siska terus, yuk!